menyusul temuan yang didapatkan oleh Komnas HAM terkait dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati di Magelang pada 7 Juli 2022. Keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J meminta Komnas HAM menyertakan bukti-bukti terkait dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati. Salah satu bukti yang diminta ialah rekaman kamera pengawas atau CCTV di Magelang. Kami minta ya ke Komnas HAM ya, bukti-bukti yang akurat. Contoh kecil aja ya, di Magelang, di rumah Magelang enggak mungkin enggak ada CCTV ya. Tolong dong ditunjukkan kebenarannya. Jangan cuman omongannya, omongan PC ya, yang didengarkan ataupun omongan si kuat. Kalau omongan bisa aja ya bilang ini itu, tapi bukti yang paling utama ya, bukti itu yang bisa pedoman kita. Kalau memang betul-betul almarhum melakukan itu, kasih bukti yang akurat. Sementara itu dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu 3 September, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian mengungkapkan tidak ada rekaman CCTV di rumah singgah Verdi Sambo di Magelang.